Satu, dua, tiga. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My tip, my adventure with Gojek dan Lama. Siang ini guys, saya lagi hunting di salah satu tempat merchant. Intinya temanya hari ini, siang ini tentang cake atau roti atau kue-kue ulang tahun. Sekalian kita kenalan guys sama ownernya. Alhamdulillah banget, aneh ketemu sama ownernya langsung. Kita kenalan dengan ibu siapa? Ibu Vera. Ibu Vera, saya boleh tanya jawab gak sedikit? Di Sylvia Cake ini menunya apa aja sih Bu? Boleh diceritain sedikit? Kue tar, kue ulang tahun guys, kue-kue kecil yang unyil-unyil di sini ada Bu ya. Cupcake. Cupcake, harganya sendiri bagaimana Bu? Harganya sih relatif terjangkau ya, nanti terjangkau lah. Harganya pas banget sama kantong muda-mudi zaman kini, kids zaman now atau teman-teman yang mau bikin event. Di sini pun sedia atau nerima orderan ya Bu ya. Kalian mau bikin acara dengan apapun tema kue di Sylvia Cake ini, wah guys, menunya banyak banget guys, harganya pun termasuk dari paling murah itu 4.500an sampai ya saya bilang ini termasuk murah loh. Dan tempatnya pun di sekitaran belakang Kerpur ya, jalan Kerpur menuju Cipalen. Teman-teman yang mau nyari kue, mau bikin acara event, di sini ada kue rasanya enak banget. Saya tadi sama rekan saya sudah nyobain, bener yummy banget, udah kayak Britok banget deh kenyalnya apanya. Tapi ini made in sendiri ya, bukan made in Britok atau Jeko ya, ini made in Sylvia Cake. Sekian dari saya sangat bereferensi ke sini. Dan buat teman-teman kabar baik juga, buat yang para pemburu GoPay, buat teman-teman Gojek setia di sini juga bisa bertransaksi secara GoPay ya. Sekian dari saya, Mati Maya Venture with Gojek dan Rahmat. See you. Terima kasih.